I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Like your ribbons in your purse. Saya berterima kasih kepada Mas Hanung Bramantio karena Mas Hanung sudah memberikan saya ilmu yang bisa saya pakai seumur hidup. Jadi ya, berada di film Kartini buat saya adalah sebuah kehormatan dan juga sebuah peluang untuk belajar lebih banyak, karena saya senang learning by doing, dan setiap kali saya bekerja disitulah proses pembelajaran saya. Saya selalu berpikir bahwa ketika memerani sebuah karakter tertentu, saya harus masuk ke dalam karakter tersebut. Tapi lucunya, di sini Mas Hanung bilang, untuk kamu, kamu yang harus pertama kali ada meruntuhkan diri kamu sendiri. Dan itulah yang saya coba, dan ternyata memang itu lebih sulit ketimbang masuk ke dalam karakter karakter orang gitu. Jadi meruntuhkan jati diri saya itu yang waktu itu sangat sulit, dan tentunya juga bahasa Jawa, karena bahasa Jawa saya nggak terlalu baik. Ya, tantangannya di situ, dan saya juga ibu yang sangat terbuka dengan anak-anak, memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih hidupnya. Tetapi di dalam film Kartini ini menjadi sebaliknya, ya itu aja sih kesulitannya di sana.